The fact that this relationship has resulted in a pregnancy and you show absolutely no remorse leaves me absolutely no choice but to levy the maximum penalty. 30 years in the Massachusetts Women's Penitentiary. And Ms. McGarrickle, I'll never stop loving you! Take care of our baby, Donnie! Pada adegan pembuka film, kita diperkenalkan dengan sang karakter utama bernama Doni Burger Muda, yang pada kala itu masih belajar di sekolah. Doni yang mempunyai sikap layaknya seorang Don Juan versi modern ini, secara tak terduga langsung bertekad untuk berusaha memikat salah seorang guru cantik di sekolahnya, yang bernama Mary Megar. Doni berdalih kalau dia memiliki ketertarikan khusus terhadap setiap perempuan, yang selisih usianya jauh lebih tua ketimbang dirinya sendiri. Sebagai tanggapan atas lamaran Doni yang agak terbilang cukup tidak senonoh dan di luar nalar, si Bu guru cantik itu pun berkata, kalau dirinya akan tetap tinggal di dalam kelas meski jam belajar sudah berakhir, setidaknya selama kurang lebih 1 bulan ke depan. You're in a lot of trouble, Donnie. I'm sorry for what I did. I promise I won't do it again. You have a little crush on me? Singkat cerita, pada suatu hari, Mary tiba-tiba menunjukkan rasa simpatinya terhadap murid genitnya tersebut. Dan secara lambat laun tapi pasti, hubungan dekat layaknya sepasang kekasih pun mulai terjalin di antara keduanya. Sang guru secara aktif memberikan tanda-tanda perhatian kepada Doni, begitupun juga sebaliknya. Bahkan kisah asmara kurang lazim, itu pun membawa keduanya untuk melakukan beberapa gestur tak senonoh. Meski di saat keduanya sedang berada di dalam gereja sekolah. Yang mana keberanian mereka dalam menjalin kasih, sampai membuat semua teman sekelas Doni merasa terkejut dan tercengang. Semua itu berlangsung setidaknya sampai aksi nekat keduanya, yang pada saat itu sedang melakukan adegan maju-mundur di atas panggung teater, berhasil dipergoki oleh banyak orang. Pasangan yang sedang dalam kondisi tanpa busana sehelai itu pun, akhirnya tertangkap basah tepat di hadapan khalayak penonton. Meskipun mendapat kecaman dari pihak orang tua termasuk para guru sekolah, namun entah mengapa hampir semua anak-anak beserta para staf yang lain, justru memberikan tepuk tangan kepada Doni yang mereka anggap sebagai sosok pahlawan. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Mary kini sedang mengandung anak dari muridnya sendiri. Akan tetapi dia mau tak mau harus masuk ke dalam ranah pengadilan serta mendapat hukuman penjara selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Tak hanya Mary, Doni juga diwajibkan untuk merawat anak yang dilahirkan Mary kelak. Setelah kasus yang sangat terkenal dan fenomenal tersebut viral ke banyak media, sang pahlawan satu ini malah menjadi terkenal dan menjadi bintang dadakan. Cerita-cerita menarik tentang kasus dirinya yang sampai membuat hamil gurunya sendiri sampai diterbitkan di banyak surat kabar. Dan bahkan banyak media televisi pun rela mengundang sang pahlawan satu ini untuk datang ke berbagai acara talk show. Singkat cerita, kita beralih ke masa di mana Doni Burger di usia matangnya pada masa sekarang. Doni kemudian diberitahu oleh pengacaranya kalau jika dia tidak membayar pajak, dia bisa dijebloskan ke dalam penjara selama 3 tahun. Tetapi kasusnya bisa ditutupi jika Doni membayar semuanya sampai pada akhir pekan, yang mana nominal dendanya kurang lebih sekitar $43,000. Doni pun nampak sangat panik, sembari berteriak kalau di dalam dompetnya hanya berisi uang $28 saja. Mendengar hal tersebut, si pengacara langsung menawarkan Doni untuk mengikuti semacam perjudian menarik, yaitu dengan cara mempertaruhkan sisa uangnya kepada kuda balap bernama Bubbly Duke, yang sebentar lagi akan segera berlaga. Walau Doni sempat skeptis dengan gagasan barusan, akan tetapi dia masih ingin mempertaruhkan sejumlah uang yang tersisa. Kemudian si pengacara tersebut menyarankan Doni agar segera meminjam uang dengan nominal tidak sedikit tersebut dari putra kandungnya. I love that little Han Solo more than anything in the world, too. You named your kid Han Solo? Yes, sir. Han Solo Burger. Coolest name in the world, right? Kini kita beralih ke putra kandung Doni yang ternyata jauh lebih sukses ketimbang bapaknya sendiri. Si pria tampanan super tajir satu ini ternyata baru saja merubah namanya menjadi Todd Peterson. Kebetulan kala itu Todd sedang bersama tunangannya yang bernama Jamie Martin. Jamie menunjukkan kepada sang kekasih sebuah surat kabar yang mengumumkan pertunangan antara keduanya, yang mana foto tersebut justru membuat Todd menjadi gugup karena merasa takut dirinya akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak ingin dia hubungi. Sementara itu di dalam sebuah bar, para teman-teman tongkrongan Doni secara tidak sengaja melihat foto putranya di koran.
Dan pada momen inilah sang pahlawan akhirnya mengetahui kalau putranya yang sebelumnya bernama Han Solo, sekarang telah mengubah namanya menjadi Todd. Dia juga mendapati putranya telah berhasil mengurangi berat badannya, serta menjadi sosok pebisnis yang tersohor. Todd sepertinya juga sudah berbohong kepada semua orang yang mengenalnya, kalau orang tua kandungnya telah meninggal dalam peristiwa kecelakaan. Beberapa hari kemudian, Todd membawa si pengantin wanita beserta kedua orang tuanya ke sebuah villa milik atasannya yang bernama Bos Steve. Steve nampak sangat senang ketika melihat si pemuda tersebut sudah berani membawa tunangannya ke dalam villa miliknya. Pada saat makan siang, entah mengapa si Todd malah bertingkah aneh, serta membuat beberapa lelucon yang bisa dibilang kurang pantas, dalam upaya untuk menghangatkan momen bersama calon mertuanya. Well, Mrs. Spiro, I've always said that if the finance game was an amusement park, your son would be a roller coaster, and I would just ride him all day. But before he was born, I modeled a bathing suit for a Woolworth advertisement. Well, I can see where Steve got his rockin' bod. Well, thank you. Untung saja gestur grogi Todd berakhir ketika diselamatkan oleh kedatangan dari adik laki-laki Jamie, yang bernama Chad Martin. Segera setelah dua pria yang akan menjadi saudara ipar ini saling bertemu dan berkenalan, si pria militer itu kemudian mengancam akan berbuat buruk terhadap Todd jikalau dia ketahuan menyakiti kakak perempuannya tersebut. Sementara itu, Donnie memutuskan untuk meminta bantuan kepada seorang pembawa acara bernama Randall Morgan di dalam kantornya. Akan tetapi Donnie malah mendapati kalau temannya tersebut sedang pergi berlibur. Ketika sedang berada di ruang tunggu, sang pahlawan secara kebetulan bertemu dengan teman lamanya yang berprofesi sebagai seorang rapper terkenal bernama Vanilla Ice. Akan tetapi pertemuan antara keduanya berjalan kurang mulus, sampai membuat si rapper satu ini, yang sejak awal kurang suka dan tidak tahan dengan kedatangan Donnie, langsung melayangkan serangan kepada bestinya tersebut. Untung saja di tengah perselisihan sengit itu, Morgan akhirnya muncul, lalu meminta sang pahlawan untuk segera ikut ke kantornya. Kemudian si pembawa acara TV itu berkata, kalau dia bersedia memberikan uang dengan nominal yang Donnie butuhkan, namun dengan satu syarat wajib yang harus dilakukan oleh Donnie. Morgan menawarkan syarat yang terbilang mudah dan simpel baginya, namun sangat memberatkan bagi Donnie. Yaitu Donnie harus mengunjungi mantan kekasih sekaligus gurunya sendiri Mary, lalu mengajaknya berfoto bertiga lengkap dengan putra kandung mereka yang bernama Todd. Jika sang pahlawan berhasil melakukan tantangan tersebut, maka Morgan akan segera memotret ketiganya dalam satu frame. All right, here's the deal. You get yourself and your actual kid up to the women's prison this weekend. I will shoot it. I will give you 50 grand in cash. Smell that? Smell it, Donnie? No. Ratings. Smell ratings. Beralih ke Todd yang kala itu sedang memamerkan keahliannya sebagai kalkulator kehidupan. Namun di tengah prosesnya, semua orang mendengar ada suara ketukan yang berasal dari pintu rumah. Dan benar saja ketika Jamie mencoba memeriksanya, ternyata mereka kedatangan si Donnie selaku ayah kandung Todd. Jamie kemudian mengantar pria berpenampilan aneh tersebut menuju ke ruang tamu. Setelah menyadari kalau tamu yang datang secara tak terduga tersebut merupakan ayah kandungnya, Todd seketika terkejut dan mulai merasa ngeri-ngeri sedap. Namun meski begitu, dia tetap berusaha menyembunyikan perasaannya di hadapan keluarga Jamie. Tak hanya itu, Todd justru tetap tidak mau mengakui ayahnya sendiri. Dengan berpura-pura, kalau mereka berdua merupakan teman lama yang sudah jarang berkomunikasi. Bukannya merasa marah karena eksistensinya tidak diakui, Donnie justru dengan pintarnya malah mengikuti arus kebohongan yang dibuat oleh putranya tersebut. Dia mulai menceritakan berbagai kisah menarik tentang perjalanan hidup antara keduanya, meskipun pada kenyataannya itu semua hanyalah cerita yang dia buat-buat. Namun secara mengejutkan, respon dari semua orang yang hadir di acara makan bersama itu malah dibuat terpesona oleh kedatangan pria asing tersebut. Ketika keduanya Donnie dan putranya mengobrol secara pribadi, Todd dengan penuh amarah bertanya mengapa sang ayah datang menemuinya di saat yang kurang tepat. Donnie pun berbohong dengan berkata kalau Mary selaku ibunda Todd saat ini sedang mengalami sakit yang cukup parah, yang mana mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi untuk datang menjenguknya. Todd kemudian berteriak sembari terus memaki ayahnya sendiri, yang selama ini selalu menjadi ayah yang buruk baginya. Pemuda tersebut mengeluh kalau sampai detik ini, dia sama sekali tidak bisa berenang, ataupun sekedar mengendarai sepeda roda dua. Todd bahkan mengklaim kalau dirinya sempat menjadi penyintas penyakit diabetes. Itu pun juga karena pola asuh Donnie yang sangat kurang sehat, yang bahkan sejak kecil Todd sering diberi berbagai macam permen beserta makanan serba manis oleh ayahnya tersebut. Namun meski begitu, Todd tetap mengizinkan sang ayah untuk turut serta mengikuti acara pesta pernikahannya, asalkan dengan satu syarat yaitu Donnie
harus mau berpakaian formal serta berperilaku sopan. Hingga tibalah hari di mana Donnie muncul tepat di hadapan atasan Todd yang bernama Steve, dengan pakaian serba glamor dan mewah, namun tetap bertingkah aneh layaknya seorang pelawak. Akan tetapi, si bos malah merespon perilaku dari ayah kandung Todd dengan tanggapan positif. Pada momen ini, Todd masih tidak mengerti bagaimana bisa ayahnya berhasil memikat semua orang di sekitarnya. Tak lama di tengah acara tersebut, salah satu tamu acara yang bernama Phil ternyata mengenali siapakah sosok ayah kandung dari yang punya acara. Phil mengingat secara jelas mengenai cerita tentang hubungan terlarang antara seorang guru cantik bersama murid sekolahnya sendiri. Namun Donnie berbohong dengan mengatakan kalau putranya menjadi seorang detektif, sembari berdalih kalau hampir semua pria di dunia ini mengklaim kalau mereka juga mempunyai fantasi yang sama terhadap guru mereka. Kemudian Phil membuat pengumuman ke hadapan para tamu undangan kalau dirinya secara sukarela telah menyerahkan kursi saksinya di acara pernikahan ini kepada Donnie. Mendengar hal tersebut, Todd kembali merasa ngeri-ngeri sedap, tetapi tidak dengan para tamu undangan lain yang justru mendukung keputusan Phil barusan. Donnie yang kini mendapat banyak perhatian, kemudian menyarankan semua orang untuk bermain bisbol bersamanya. Tak tanggung-tanggung, Donnie memperbolehkan siapapun untuk turut serta, tak terkecuali dengan bayi yang masih kecil hingga ibunda Steve yang sudah lanjut usia. Ketika bayi masih sekecil itu, beserta ibunda Steve yang sudah setua itu mampu menangkap bola hasil dari pukulan si Donnie. Namun tidak dengan putranya yang justru gagal dalam melakukannya. Dia langsung mendapat kritik dan hinaan dari peserta lain dalam permainan itu. Pada malam harinya, Donnie tak sengaja mendengar pertengkaran sengit antara Jamie dengan calon suaminya. Sang pahlawan pun menyarankan Todd untuk senantiasa membelai gadis itu secara halus, serta dengan penuh perasaan. Akan tetapi di tengah obrolan antara keduanya, Donnie tiba-tiba dibuat geli ketika mendapati ada tato bergambar band favorit putranya tersebut pada bagian punggungnya. Meski awalnya sempat menertawakan hal tersebut, namun Donnie tetap mendukung si putra kandungnya itu dengan ikut mengungkapkan kalau ternyata dia juga memiliki tato yang hampir serupa. Namun anehnya di saat dia masih remaja, tak ada satupun yang kritis tentang tato besar yang terpampang jelas pada punggungnya tersebut. Kemudian sang pahlawan mencoba menghangatkan ikatan antara ayah dan anak dengan melakukan pertarungan kecil melawan putranya tersebut. Tak lama di tengah kebahagiaan tersebut, Chad Martin dengan badan kekarnya memutuskan untuk ikut bergabung dalam pertarungan. Dan selama pertarungannya dengan Todd, si pria militer ini malah berperilaku terlalu agresif. Yang mana hal tersebut memaksa Donnie untuk segera membantu putranya keluar dari cengkraman maut si Chad dengan cara memukul kepalanya dengan botol. Tepat di tengah malam, sang pahlawan kita satu ini melakukan hal yang cukup random hanya untuk memenuhi kepuasannya. Dia menggunakan potret foto dari ibunda Steve untuk dijadikan sebagai bahan. Keesokan harinya, wanita tua itu mendapati kamar tidur Donnie yang dipenuhi oleh tisu. Sementara Donnie masih tertidur lelap, ibunda Steve yang dibuat penasaran mencoba untuk mencari tahu apa yang telah dilakukan Donnie semalam. Tak lama Todd pun datang membantu membersihkan kamar tidur ayahnya. Dia berusaha melawan rasa jijiknya, sembari berkata bohong kalau ayahnya sedang sakit flu berat. Padahal sebenarnya si wanita tua itu sudah bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi, lalu dengan tenang berjalan pergi meninggalkan kamar tidur tersebut. Pada saat latihan pernikahan dimulai, Todd berselisih paham hingga menimbulkan perkelahian yang cukup sengit dengan sang pendeta yang akan menikahkannya. Tak tanggung-tanggung kedua hamba Tuhan ini sampai saling beradu jotos di luar gereja. Ketika Todd dibuat kewalahan oleh serangan dari si pendeta, ayah Jaime kemudian memberitahu semua orang kalau pendeta tersebut pernah menganiaya seorang pria di atas ring tinju. Maka dari itulah dia mulai bertobat dan berkomitmen pada gereja, karena si pendeta sendiri tak mau jika nantinya dia kembali jadi sosok temperamental seperti yang terjadi sekarang. Merasa khawatir dengan keselamatan Todd, Donnie kembali membuat lawannya pingsan hanya dengan berandalkan satu botol miras. Alhasil, setelah kejadian barusan, para tamu beserta si pengantin wanita merasa marah atas perkelahian bodoh yang dipicu oleh calon suaminya tersebut. Kemudian Todd kembali memarahi serta menyalahkan sang ayah yang untuk kesekian kalinya telah menghancurkan segalanya. Namun Donnie tetap tak mau tinggal diam. Dia berupaya mengembalikan keadaan dengan menceritakan kisah mengharukan tentang si Todd yang memang sudah lama membenci apapun yang berhubungan dengan gereja setelah tragedi tak terlupakan dengan ayah kandungnya sendiri. Church has freaked the kid out ever since his father's funeral. After the explosion, all that was left of his dad was like a kneecap and a little bit of nutsack. Kemudian Donnie beserta yang lainnya mengusulkan untuk melanjutkan prosesi pernikahan di tepi laut. Tak lama Donnie mulai menyadari kalau pesta bujangan akan segera tiba.
Namun pada kenyataannya, para pria justru menghabiskan waktu senggang mereka untuk bersantai di dalam spa. Pada momen ini si Doni lambat laun mulai merasa kesal dengan selera buruk yang dimiliki oleh para bapak-bapak tersebut. Dia justru mengharapkan sesuatu yang jauh lebih ekstravaganza daripada semua kebosanan ini. Sang pahlawan pun menawarkan kepada semuanya untuk ikut bersamanya pergi ke suatu tempat dalam upaya menghilangkan semua kebosanan ini. Dan benar saja, Doni membawa Putra beserta teman-teman barunya ke dalam klub yang sering dia kunjungi. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata klub tersebut merupakan klub striptis di mana ada begitu banyak wanita tanpa sehelai busana yang menari di tempat itu. Yang mana rekomendasi tempat malam tersebut tentu saja membuat semua orang menjadi lebih senang dan antusias. Begitu juga dengan Todd yang kala itu sedang duduk sendirian di pojokan. Tiba-tiba dihampiri dan diajak berkenalan dengan seorang pelayan manis bernama Bree. Sesaat setelah semua orang pergi, Doni memberikan cincin milik Mary kepada putranya. Lalu dengan frontal langsung menusukkan telinga Todd dengan benda tersebut. Kemudian mereka bersama-sama pergi ke kedai es krim milik Vanilla Ice, yaitu sahabat Doni yang sebelumnya sempat saling bertengkar di studio TV. Doni dan Vanilla Ice akhirnya bisa saling berbaikan satu sama lain, lalu pergi untuk mencari petualangan bersama. Ketiga bocah tua ini menghabiskan malam dengan penuh kesenangan di berbagai tempat hiburan malam. Seperti misal menabrakkan diri mereka ke area pin bowling, kemudian mencuri minuman beralkohol dari sebuah toko, sampai melakukan beberapa tindakan yang seharusnya tidak layak dilakukan di tempat umum. Hingga pada akhirnya, sang ayah kemudian menyempatkan diri untuk mengajari putranya bagaimana cara mengendarai sepeda roda dua, yang mana itu merupakan satu hal yang sejak kecil sangat dia idamkan. Petualangan seru antara keduanya pun berakhir dengan bahagia ketika mereka sampai di Villa Steve. Todd pun menutup malam fantastis itu dengan mengucapkan betapa dia sangat mencintai ayahnya tersebut. Setelah itu, Doni menghabiskan malam bersama ibunda Steve yang sepertinya sudah paham apa yang diinginkan Doni untuk saat ini. Sementara itu putranya yang sedang oleng akibat terpengaruh minuman beralkohol secara tak sengaja merusak gaun pengantin yang nantinya bakal dipakai oleh Jamie. Dan benar saja pada pagi harinya, Jamie dibuat murka ketika melihat gaun mahalnya menjadi rusak karena ulah calon suaminya. Tak lama Doni lagi-lagi nyelonong masuk ke kamar pasangan tersebut dengan mengenakan jubah wanita berwarna pink. Di sana dia mendengar si calon menantunya yang tak hentinya berteriak meminta Todd untuk membawa gaun tersebut ke laundry kering. Jamie juga menyuruh Todd untuk segera melepas anting aneh yang menancap pada telinganya. Tepat ketika Doni sedang membuatkan sarapan untuk semua orang, dia seketika mendapat telepon tak terduga dari putranya Todd, yang kala itu memberitahunya kalau dia dengan senang hati akan menempuh jalan damai dengan sang ayah, lalu pergi ke penjara tempat di mana ibunya sedang dikurung. Doni yang sesungguhnya sudah melepaskan keinginannya untuk menghasilkan uang dari pertunjukan yang dia sepakati dengan Morgan sebelumnya, serta bertekad untuk menjadi orang tua yang lebih baik terhadap anaknya, langsung terburu-buru berupaya mencegah tragedi kesalahpahaman yang akan terjadi ketika jika Todd benar-benar melihat keadaan Mary. Yang mana sebelumnya Doni sempat bercerita kalau Mary saat ini sedang sakit berat. Padahal sebenarnya tidak demikian. Untung saja Doni lebih dulu sampai di tempat Mary, di mana dia masih dibuat terpesona oleh kecantikannya. Tak lama di tengah perbincangan, Todd dan Morgan tiba-tiba muncul secara bersamaan lengkap dengan para kru televisi yang mengikutinya. Pada momen ini Todd akhirnya menyadari kalau ayahnya hanya berusaha mengajaknya masuk ke dalam acara reality show yang dia inginkan. Todd yang merasa sangat kecewa, meyakini kalau semua kebaikan serta kasih sayang yang diberikan sang ayah terhadap dirinya beberapa waktu terakhir hanyalah sebatas kebohongan demi bisa mendapatkan uang. Doni lekas berusaha meluruskan segalanya, namun apalah daya Todd yang terlanjur kesal langsung memutuskan untuk pergi dari hadapannya. Namun sebelum benar-benar pergi, dengan nada tinggi Todd berteriak kalau dia sangat membenci ayahnya. Sekembalinya di villa, Doni secara tak sengaja menguping obrolan antara Jamie dengan Steve selaku atasan Todd via telepon. Namun anehnya kala itu Jamie berbicara dengan nada suara yang lembut nan manis, yang mana hal tersebut membuat Doni merasa yakin kalau ada hubungan spesial di antara mereka. Tanpa banyak basa-basi, Doni pun muncul di pesta pernikahan dalam upaya untuk memperingatkan sang anak akan fakta yang disembunyikan oleh calon tunangannya tersebut. Namun Jamie membela diri dengan mengatakan kalau saat itu dia sedang menelepon agen pernikahan yang direkomendasikan oleh Steve, serta ingin memberikan kejutan kepada suaminya akan hal tersebut. Merasa tak tahan dengan semua omong kosong ini, para tamu pun secara kompak langsung mengusir Doni dari pesta.
Kemudian Steve memberitahu Todd bahwasanya dia baru saja dipromosikan untuk mendapatkan pangkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Singkat cerita, ketika para tamu undangan satu persatu mulai pergi, Todd ingin berada dalam satu mobil bersama kekasihnya Jamie. Akan tetapi, pengantin wanita itu malah memutuskan untuk pergi bersama saudara laki-lakinya Chad dengan alasan kalau kedua mempelai masih belum diperbolehkan tidur bersama sebelum pernikahan. Sementara itu Donnie berpikir kalau satu-satunya cara terbaik untuk bisa berdamai dengan putranya tak lain adalah dengan mendapatkan kepercayaan dari si Jamie. Lalu tepat setelah dirinya membeli dua kon es krim, sang pahlawan ini kemudian menuju ke hotel tempat di mana gadis tersebut menginap. Di sana dia sempat dikenali oleh salah satu resepsionis hotel yang kemudian memberitahunya di mana kamar Jamie sedang berada. Donnie pun naik ke atas dengan penuh semangat, sembari terus berharap jika gadis tersebut ikut berkontribusi dalam upaya rekonsiliasinya bersama Todd. Akan tetapi tepat saat berada di depan pintu kamar, sang pahlawan malah mendengar suara aneh yang membuatnya menyadari kalau gadis itu tidak sedang sendirian di dalam sana. Karena saking penasarannya, dia sampai rela menerobos masuk ke dalam kamar tersebut melalui tembok dekorasi luar. Setelah pria itu berhasil menyelinap, dia akhirnya memergoki si wanita itu, yang ternyata sedang bermain maju-mundur dengan pria lain. Tak hanya Donnie, Jamie pun ikut terkejut ketika aksinya terdistrak oleh kedatangan sang calon ayah mertuanya. Sejak awal Donnie sudah curiga jika menantunya tersebut memang sedang menjalin hubungan terselubung dengan atasan dari anaknya sendiri. Namun tepat ketika Donnie menuduh Jamie berselingkuh dengan Steve, Chad tiba-tiba keluar dari balik selimut. Melihat apa yang dilakukan kakak beradik tersebut dalam satu ranjang yang sama, Donnie pun benar-benar merasa heran sekaligus ngeri. Bahkan dia malah merasa sungkan dan tidak enak karena telah membongkar hubungan incest tersebut. Donnie juga menambahkan kalau seorang militer seharusnya tidak boleh membiarkan dirinya melakukan hal seperti itu. Tak lama Jamie pun akhirnya mengungkapkan satu rahasia lain. Ternyata adik laki-lakinya tersebut merupakan seorang mantan penari erotis yang dia suruh untuk menyamar menjadi sosok tentara gadungan belaka. Jamie meminta Chad untuk bersembunyi di balik atribut militer agar ayah mereka tidak mengetahui semua rahasia terselubung yang memalukan sampai saat ini. Tak lupa, pasangan tersebut meminta Donnie untuk tidak memberitahu Todd tentang hubungan gelap antara keduanya. Tak berhenti di situ saja, Jamie juga mengakui kalau dirinya rela berselingkuh dengan Steve demi mendapatkan promosi kenaikan jabatan bagi tunangannya. Bahkan Jamie rela mengeluarkan banyak uang hanya untuk menutup mulut calon ayah mertuanya tersebut. You two have fun together. Sickies. All right, how much? I'm gonna be a very rich woman. I can write you a big fat check. What's it gonna take for this to go away? What do you think he's gonna do when he finds out about this? Todd's happy. You really want to take that away? Meski awalnya sempat bimbang, namun Donnie pun akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Dia lalu memberitahu sang pengacara kalau sebentar lagi dia akan mentransfer uang denda tahanan yang selama ini dia perjuangkan. Namun ketika sedang iseng membongkar kotak hadiah pemberian dari putranya, Donnie menemukan satu mainan berbentuk boneka kaos kaki yang dulunya sering dia gunakan untuk menghibur Todd ketika masih kecil. Pada momen inilah hati nurani Donnie sebagai seorang ayah mulai bergejolak. Donnie menyadari kalau dia lebih baik masuk penjara karena hutang dendanya, ketimbang harus merelakan putranya terjebak ke dalam suatu pernikahan yang toksik. Donnie hanya perlu menyelamatkan putranya agar tidak menikahi gadis yang menyimpan segudang rahasia mengerikan tersebut. Sang pahlawan kemudian meminta bantuan Vanilla Ice untuk bersedia meminjamkan mobilnya kepadanya. Kedua besti ini pun bersama-sama menuju ke acara pesta pernikahan Todd dengan cara berkendara yang terbilang sangat ugal-ugalan. Bahkan di tengah prosesnya, mereka hampir saja mengalami kecelakaan serius dengan sebuah truk besar. Sementara itu Todd dihampiri oleh sang pendeta yang sama, yang sebelumnya sempat beradu tinju dengannya, yang rupanya datang untuk menawarkan gencatan senjata demi bisa melanjutkan prosesi pernikahan tersebut. Todd pun setuju dengan perdamaian tersebut, sembari berbohong kalau Chad lah orang yang telah memukul bapak pendeta dengan botol. Setelah itu, Todd berdiri di altar dan menunggu pengantin wanita muncul. Dia lalu melirik ke arah calon pengantinnya, yang kala itu tengah berjalan ke arahnya. Si pemuda polos itu nampak sangat mengagumi penampilan Jamie, yang terlihat begitu cantik nan menawan. Tetapi tak lama kemudian gadis tersebut memberikan isyarat kepadanya untuk memperbaiki posisi dasi yang dia kenakan. Sementara itu mobil yang dikendarai Donnie dan Vanilla Ice malah terjebak di dalam pasir. Yang mana hal tersebut memaksa keduanya untuk segera berlari menuju ke lokasi pernikahan. Tepat ketika sang pendeta sebentar lagi akan menyelesaikan upacaranya. Di saat itu pula lah kedua pria itu sampai ke tempat yang sama. Meski begitu keduanya masih belum bisa berbicara secara lantang dan jelas, akibat terlalu kelelahan usai berlari ratusan meter.
Setelah mengatur napas, Donnie pun lekas memanggil putranya tersebut, lalu memaksanya agar segera membatalkan pernikahannya dengan Jamie. Meski sempat merasa malu sekaligus heran di waktu yang bersamaan, namun Todd tetap mau mengakui di depan umum kalau pria yang berteriak lantang itu merupakan ayah kandungnya. Kemudian Donnie lekas mengungkapkan kalau sebelumnya Jamie telah memberinya cek sebesar $50,000 sebagai uang tutup mulut agar Donnie tidak membocorkan rahasia gelap yang selama ini disembunyikan Jamie dari tunangannya. Setidaknya sampai pada akhirnya, Donnie memilih untuk merobek lembaran cek tersebut di hadapan semua orang. Donnie kemudian memaksa si gadis pembohong itu agar mau mengakui semua yang dia pendam dari Todd atau jika tidak dirinya sendiri yang akan menceritakan semuanya ke banyak orang. Alhasil, Jamie yang sudah tak bisa membantah lagi, akhirnya menceritakan semuanya kepada Todd. Yang mana fakta mengejutkan tersebut membuat Todd merasa putus asa dan sangat kecewa. Meski begitu, setidaknya semua sudah jelas kalau Jamie bukanlah wanita yang terbaik baginya. Todd yang sedikit merasa lega, secara tegas langsung mengakhiri hubungan pertunangannya dengan Jamie saat itu juga. Dia lalu merubah kembali namanya menjadi Han Solo seperti sedia kala. Karena masih merasa tak terima atas kekalahannya, Jamie dengan nekat mengambil sebilah pisau, lalu menggunakannya untuk mencoba menghabisi nyawa Donnie. Untung saja upayanya berhasil digagalkan, hanya dengan berandalkan botol minuman saja. Tak hanya Donnie, putranya juga melakukan hal serupa terhadap Chad, yang saat itu turut serta memberikan perlawanan balik. Oh, get shit nice! At ease. Hang on though, hang on. Oh, no, don't hurt me. Oh. Even Steven. Oh. Sepasang ayah dan anak ini pun kemudian berjalan meninggalkan acara pesta tersebut. Dalam upaya untuk merayakan atas kembalinya keharmonisan hubungan mereka, keduanya pergi ke klub tempat di mana Donnie sering menghabiskan malam di sana. Di tempat itu pula lah Han Solo berkata, kalau dia sepertinya menyimpan perasaan spesial terhadap Brei, serta ingin sekali bisa mengenal pelayan tersebut lebih dalam. Tak lupa Todd juga dengan senang hati memberikan ayahnya uang senilai $50,000. Karena dirinya paham kalau ayahnya membutuhkan uang sebesar itu demi bisa membayar denda hukumnya. Akan tetapi, entah mengapa Donnie malah menolak tawaran uang dari putranya tersebut. Dia malah memilih untuk bertanggung jawab atas hutangnya kepada hukum. Namun tak lama di tengah obrolan antara keduanya, tiba-tiba sebuah perlombaan lari maraton ditampilkan di TV, di mana Bubbly Duke dengan tubuh super jumbonya malah nampak unggul dari para pelari yang lain. Lantas Donnie semakin merasa antusias karena sebelumnya dia hanya bisa memasang taruhan yang paling murah terhadap si pelari gemoy tersebut. Tak hanya Donnie, semua orang di dalam bar nampaknya ikut penasaran dengan akhir dari perlombaan tersebut. Dan benar saja, film ditutup dengan kemenangan aneh nan mustahil yang berhasil diraih oleh si Bubbly Duke, yang tentu saja membuat Donnie menjadi turut serta akan hasil kemenangan perjudiannya. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dan terhibur oleh video kita. Serta klik tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update alur cerita film yang lain. Dan sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.